kata-kata yang kita miliki dan sekarang waktunya kita bermain dalam kata misteri. Nyanyi juga ada. Apa akan berubah? Suweng nih, suweng nih. Perhatikan baik-baik. Penyanyi Indonesia yang go internasional adalah 3, 2, 1. Siapa? Tidak ada yang menekan berarti tidak bisa menjawab. Oh, Dani. Silakan. Win. Win. Siapa? Win juara. Berarti dia juara di sini bisa go internasional. Win, apakah ada di sana? Winarto. Oh. Salah. Salah. Udah yakin saya mah jawabannya salah. Penyanyi Indonesia yang go internasional. Ini aduh, masa enggak tahu. Ini enggak pernah nonton TV nih. Keseringan nonton TV nih. Agnes pasti. Yang gini gini. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Yakin Agnes enggak mungkin. Ois. Ois mah orang Tidak Eta. Bisa menjawab. Agnes. Agnes lah, boleh. Agnes. Iya, Agnes. Pasti salah. Di sana. Iya, pasti salah. Salah, ini mah. Agnes. Kita lihat apakah Agnes benar. Salah. Kalau benar, maka pecah telur dari tim... Ya. Oh, salah. Gak pecah telurnya. Sampai geter. Salahnya juga go internasional. Jadi getar. Karena jawabannya benar Penyanyi adalah... Penyanyi Indonesia yang go internasional adalah... Nugi. WNI juga. Enggak, yang dari tadi saya lihat ini jawaban yang tidak mesti diungkapin gitu. Iya, itu udah jelas WNI, Pak. Lah, kalau semua sudah tahu, kenapa Anda tidak menjawab itu? Ya, masalah ini kan. Bahkan kita hidupnya di dunia industri, Pak. Industri entertain, Pak. Nah, sekarang penyanyi Indonesia go internasional itu berarti warga negara mana dia? Indonesia, Pak. Jadi pasti WNI dong, Cak. Iya. Oh, iya. Cek ini berapa sih? Bapak. Iya, paham, Pak. Ya. Masalah udah. Kalau penyanyi asing yang go internasional apapun namanya itu WNA. WNA. Iya. Negara asing. Iya. Kalau orang Indonesia? Kalau orang Indonesia yang go internasional WNI. Ya. Nah, kalau wisatawan yang datang di Indonesia. Hadir. Oke, kalau gitu kata misteri kita sudah habis dan sekarang saatnya kita membacakan skor akhir. Skor akhir. Mandy dan Serena mendapatkan akhirnya minus habis. 100. Oh, minus. Dandi. Daus Baro dan Megdeni mendapatkan 200. Bangga. Buat ini gak? Khawatir dengan pola pikir kalian. Iya. Selamat kepada Daus dan juga Megdeni. Karena hadiahnya ini sangat surprise. Karena ini kejutan. Hadiah biasanya diambil oleh hostnya, sekarang saya sendiri yang akan mengambil. Wah, udah gak usah repot-repot lah. Udah gak perasaan gak enak nih. Enggak, ini udah, lu yang perwakilan gue. Alkal, baca deh. Pasti ini sangat. Merayakan sekali merayakan sekaligus dua ulang tahun. Wih. Nabila dan Pepi. Oh, Pepi dari mana? Pepi dari mana? Ulang tahun. Pepi ini ada tulisannya tuh Pepi. Pepi ulang tahun setiap ada kue ulang tahun. Pepi ulang tahun itu namanya, Pak. Ini biasa dipotong mana? Pep, siap juga Pep. Ayo Pepi, ayo. Iya. Satu, ya, dua, tahun dah, tiga. Cak, masih kursi loh, Cak. Anda yang biasa ngurusi sound ya? Enggak, saya tuh selalu terpaku dengan jawaban-jawaban Cak lontong loh. Sekarang belikan konklusi untuk kita semua, Cak. Begini. Wes. Konklusinya adalah... Grogi adalah hal yang kita takutkan ketika kita menghadapi banyak orang. Ya.
Jadi bagi Anda yang takut ketika berhadapan banyak orang dan menjadi grogi, tidak perlu. Karena yang perlu Anda pikirkan adalah seharusnya orang itu yang takut ketika melihat Anda tampil di depannya. Dan supaya Anda tidak takut tampil di depan banyak orang, ya, perbanyaklah tidur. Oh, tidur? Dengan tidur, Anda tidak banyak grogi, tapi akan hanya banyak grok-grok. Daripada grogi mendingan tidur. Grogi. Tadi buka warung ya. Buka warung aja. Grog. Sungguh luar biasa sekali. Wah, selalu ada kata-kata menyenangkan dari seorang calon tong. Kenapa ngeliatin saya? Lama-lama aneh saya. Kalau gitu terima kasih Maria. Jangan jalan dong. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa.